Nama musisi pendatang baru Tri Suaka dan Zinedine Zidane sedang menjadi bulan-bulanan publik. Hal ini tak lepas dari video kontroversial mereka memparodikan gaya bernyanyi Andika Kangen Band hingga Rizal Armada. Sejak video tersebut viral, warganet pun kian semangat menguliti berbagai hal mengenai Tri Suaka dan Zinedine Zidane. Salah satunya soal tarif yang dipatok Tri Suaka untuk tampil di sebuah acara yang mencapai 50 juta rupiah. Sebagai informasi, saat ini sedang beredar daftar diduga permintaan Tri Suaka dan tim untuk keperluan manggung, mulai dari biaya sampai 50 juta rupiah untuk 1 jam penampilan, sampai permohonan rokok 1 slop dan pijat refleksi. Beberapa netizen pun menganggap tarif manggung Tri Suaka ini sangat wajar karena ia tidak sendiri, melainkan dengan timnya yang terdiri dari beberapa orang. Sontak, berita ini pun viral dan sampai kepada YouTuber sekaligus chef terkenal yakni Bobon Santoso. Dalam Instagram story-nya tersebut, Bobon Santoso menyebut jika ia protes ketika diundang ke podcast Deddy Corbuzier, ia hanya bayar sendiri ke sana dan tanpa meminta uang transport. Sontak warganet pun dibuat geleng-geleng kepala dengan story Bobon tersebut.